yang engkau nikahin bukan bidadari. Yang kau nikahin seorang wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus dilakukan seorang suami? Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau engkau benci sama istrimu, apa yang harus dilakukan seorang suami ketika benci sama perilaku istrinya? Dia ceraikan istrinya, dia usir istrinya, dia pukul istrinya? La. Allah katakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Kata Allah, bisa jadi yang kau benci di balik itu ada banyak kebaikan yang Allah sediakan di sana. Maka lihatlah kepada kelebihan istrimu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, yang paling baik sama keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik sama keluargaku. Banyak orang baik di luar rumah, baik kepada karyawannya, baik kepada sohibnya, baik kepada partnernya, tapi sama istrinya buruk. Kita bisa tersenyum di luar rumah, kita bisa baik di luar rumah, tapi di dalam rumah kita 24 jam kali puluhan tahun muncul sikap asli kita. Maka Nabi SAW memberikan sebuah standar kebaikan itu, yang paling baik sama istrinya itu orang yang paling baik di antara kalian.